Ayo opening. guys. Ayo guys, hari ini kita mau MRT. Ternyata tidak nyangka kita nge-vlog dan bisa. Yeah. Oke, saksikan terus keseruan kita. Bangunnya ada di sana. Oke. Ini lokasinya. Satu, dua, tapi nggak bolong. Oh. Kamu keluar duluan kan? Ya kamu juga harus nyampe aku. Dan aku bangga karena walaupun kamu ukurannya besar dan makanya sedikit, kamu masih bisa yang 3 basket dan 3 point big can 3. Ini yang lain gak ada yang gini sih. Kita kan udah pernah bikin ini di YouTube kan. Kamu bisa melewati fase yang kamu susah menangkan dengan cara yang baik. Dan melewati musuh ini. Itu sudah biasa. Ya itu kan emang keahlian kamu. Kamu yang gak ahli apa? Yang gak ahli adalah dapatkan cinta yang. Oke, cukup. Kembali lagi ke nomor satu, jangan berlaku sih, nanti aku ngomong juga dia gak mau, dia tolak, jangan, bisa aja dulu, kita berani dulu, sebentar kita tahu ini kemampuannya, artinya kita boleh berharap lebih, tapi juga yang masih mahal, itu aja. Dan yang kelima, harapan itu selalu bisa disesuaikan. Umumnya gak boleh sampai-sampai kan loh, aku yakin loh di sini lah ya. Nanti aku minta teman-teman ada yang baca di depan. Ya, aku udah siap 5 menit aja. Jadi dalam merayakan peristiwa seperti ini aku campur aja ya, ulang tahun dan ulang tahun meski jadi selama satu tahun kebelakang lah ya, itu apa aja yang kira-kira memang masalah-masalah kecil supaya di satu tahun kedepannya dan kedepan-kedepannya lagi itu tidak terjadi lagi, atau mungkin kalau misalnya terjadi lagi kita bisa tampil lagi dan udah tahu keluarnya yang baik seperti apa. Perkawinan terjadi karena adanya persetujuan antar suami istri yang membentuk satu hati dan jiwa antar sesama dan di hadapan Tuhan untuk menjadi satu daging. Ya, apa sekali ya. Jadi selalu melibatkan mensahkan itu selain rokok adalah kalian sendiri ya. Iya mama, aku suruh ngirin dulu aja. Gak mau, ini lebih aja. Biar bisa bantuin mama. Karena kan popo aku juga. Jadi itu biar kamu. Pokoknya lagi biar popo aku. Gak maksudnya biar kamu gak stres. Iya udah jaga itu udah di ngerti berpengalaman. Kamu gak mau ngirin anak kamu. Nanti aku yang botak, tapi gak bisa balik lagi rambutnya. Berarti. Nanti kenapa? Kita yang berpengalaman. Tunjukin bukunya. Buat cover. Ini deh. Oke guys, sekarang istirahat, kita makan nasi kotak dulu. Dan Vincent balik ke mobil, soalnya Vincent mau power nap, dia mau bobo dulu. Ya agak ngantuk dikit dia. Jadi mari kita lihat dia ngapain. Ternyata dia nggak bobo. Belum.
mungkin karet memang seperti ini karena dia justru memiliki sifat yang sangat care terhadap orang-orang yang dicintai sehingga dia gampang panik gitu ya. Jadi bukannya suatu sifat yang negatif tetapi justru yang positif. Maka dari itu saya mulai bisa lebih menghargai dia lagi dan mulai ya, kita buka lagi dan lama-lama ya hubungan kami lebih baik. Ya gitu, memang kita punya akhirnya kita memutuskan untuk ikut retret dan gimana di retret itu sangat membantu kami. Kami berdua kembali disuruh peluk-pelukan, disuruh cium-cium. Sekarang bayangkan kalau 20 tahun lagi akan seperti apa? Ya sekarang itu udah 20 tahun ya. Bayangkan kalau 50 tahun kalian merayakan pesta perkawinan emas. Pesta perkawinan emas itu luar biasa ya. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Bayangkan dari sekarang. Yang tes bukan yang berat maka sulit. Oke, Fina ya. Ya, Romo mau tanya, kalau tanggalnya akhir Oktober kita nikahnya di Santa Matius itu boleh nggak di sini kanoniknya? Apanya? Kanoniknya. Oh, kanoniknya. Matius. Paroki Matius. Iya. Ya, itu bisa sekarang. Oh, waktunya kalau kurang dari 2 bulan tapi kanoniknya kan nikahnya 7 Desember. Terus berarti kurang berapa? 1 bulan setengah. Mengapa kita minta itu agak jauh sebelumnya? Karena terkadang di dalam proses kanonik itu ada permasalahan. Entah itu untuk permasalahan dispensasi yang harus dikirim. Kalau dispensasi, kalau suami agama Kristen. Sudah catatnya Katolik kalau nggak salah. Kalau udah Katolik masih bisa dibilang aman ya. Karena kalau Protestan atau agama lain, minimal 2 bulan surat itu harus dikirim ke keuskupan. Oh. Karena kalau itu ada permasalahan, itu bisa diselesaikan. Dalam jangka 2 bulan itu masih muda, gak terburu-buru. Oh iya, oke Romo. Tetapi kalau seandainya sudah sama-sama Katolik dan sebagainya, itu lebih mudah untuk tinggal. Karena minimalkan, maksimalkan 3 kali pengumuman dari dalam gereja kan. 3 kali itu kan berarti kan 3 minggu. Oh. Berarti kanoniknya nanti bukan di rumah wanita? Di gereja, di rumah yang umum. Di gereja, bukan di rumah kita. Oke, terima kasih Romo. Jadi kalau kita di gereja, di kanoniknya di gereja, di sekretariat. Kalau di luar boleh, saya pilih ke kafe-kafe. Oke, ada yang lain lagi? Waktunya sudah ya? Oke guys, kita lagi digelirin nih boneka keluar MRT ya sama Vincent ya. Walaupun pertanyaanku tadi memalukan depan Romo, nggak apa-apa ya. Ayo. Oke, lanjut kita mau mijit dulu di Kokuo. Enak banget mijit di sana guys, mau refleksi kaki dan punggung karena kita sama-sama capek guys. Sumpah encok banget aku. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Masih ada besok, Deng. Oke, lanjut besok. Transisi hari kedua. Iya, Tinder. Jadi kita hari ini mau... Ini minggu pagi, guys. MRT, membina rumah tangga, guys. Kita part 2. Putih-putih. Jadi... kalian saksikan terus keseruan kita ke hari ini. Oke, cium dulu biar semangat. Yeah. Kok gak berasa ya? Lokasi gerejanya guys, ini bukan, ini kita bukan di bagian gereja ya, ini kita lagi mau foto. Oke. Foto untuk
apa namanya saya foto untuk MRT itu ya. Tuh ya, paling rajin ke gereja. Rani guys, kayaknya di sana. Foto dulu ya. Kalau kalian lihat tuh pakai baju putih semua. Dia juga, saya pikir paling jumbo. Ada tempat snack juga ya sayang. Ada tempat snack buat ngambil snack. Ada itu ruang kelas kita. Oke, back to this class. Oke, foto. Maaf ya guys, angle-nya di bawah terus karena dia ketinggian. Oke, coba taruh. Mau lihat gak depannya gimana? Itu gereja aku. Salah kostum guys. Salah kostum? Enggak dong. Enggak. Boneka. Apa? Boneka. Kenapa perutku dicocok? Ayo. Tengin. Wah, ini samsak. Ada boneka-bonekaan lucu banget ya. Pakai apa, bunga? Kamu aja. Kamu nggak mau pegang tulisan? Itu 86 ya? Nah, ini tulis ini 86. Oh sini, aku yang gaul sini. Gimana requestnya gimana? Request aku pegang dong. Sudah siap? 1, 2, 3. Snack time. Sudah mulai kelas kita. Ngopi dulu guys. Pagi guys. Pagi. Namaku Dion. Dari gereja sini. Terus ini teman saya Vincent dari gereja apa? Saya awalnya dari gereja Betani. Terus gue di Jakarta, saya ketemu di gereja. Gereja Betani. Sudah ketemu nih berarti? Sudah Katolik ya. Sudah. Mau jadi Katolik? Mau jadi Katolik? Ya itu boleh. Ceritanya gimana bertemu? Mungkin ada. Kalau tadi kan kemarin saya singkat mungkin cerita kisah perjalanannya Dior dan apa tadi? Vincent. Oh iya sorry, Vincent. Terima kasih.